baru dikatakan orang beriman apabila punya hati yang tawakal. Menyogok hati golong dan tawakal, tanda iman golong berfungsi. Maka wajib menanya pertawakalnya dan bagaimana terapi ilmu, terapi hati sehingga tumbuh rasa tawakal. Nah, ini wajib yang tidak men hati depenungannya, tapi itu wajib tidak. Kalau tidak akan bermasalah, udipnya akan bermasalah, masa depan abadi hancur oleh persoalan rezeki. Cuman yang dikatakan ada fenomena, kenapa jauh dari Allah, kenapa tidak tertarik kepada ilmu, kenapa terlalu sibuk, tidak sempat mengisi waktu pada kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, karena persoalan sedang menata rezeki. Ya, tempat datuk ide, ya, dia genit lama, ya, dia ketusah aku, ingin lebih tenang ke, akhirnya tidak pernah siap untuk mati. Sumber hidupnya serba cukup, sumber matinya serba tidak siap. Karena salah cara memanage kehidupan dalam persoalan rezeki. Agama memberi solusi lewat konsep tawakal. Bantuan Allah akan hadir apabila ada modal tawakal yang benar. Maka ilmunya cara wajib ya minta, hana minta dosa. Yang kedua, ad-dunya darul mihnah. Dunia ini negeri cobaan. Perjalanan di dunia yang kita jalani penuh liku-liku. Selalu tidak sesuai dengan keinginan dan selera. Banyak cobaan. Jadi, somenteng yang kalahi kena dunia, jangan sampai hancur oleh cobaan-cobaan dari Allah. Bermacam musibah, bermacam bala yang sangat membebani. Dan bermacam tugas. Maka butuh kesabaran. Tanpa kesabaran, maka akan hancur oleh persoalan yang terjadi di dalam kehidupan. Manusia menderita, manusia bahagia. Karena tidak bahagia, sebenarnya pada hakikatnya tidak ada kesabaran. Manusia rela yang membuat hana sabar. Nah, berapa ni? Pakai berpakai. Karena persoalan kemiskinan. Karena persoalan krisis ekonomi. Pada survei, kadang-kadang nak mati. Pakan tirurina harus cari rezeki lewat cara-cara yang haram. Waktu ia survei, kenapa mereka jadi pelacur? Alasannya krisis ekonomi. Sebenarnya bukan. Alasan duduk, tapi diawali oleh krisis kesabaran. Kalau mereka sabar, sebeban apapun dia tidak hancur oleh tuntutan kehidupan.
karena gagal membangun pribadi yang sabar. Agama hadir membangun hati yang sabar. Gubernur Pakiban sabarnya. Pakiban terapi pu ilmu yang menghasilkan sabar. Nyan ilmu nyan wajib. So, golom terbangun kesabaran harus sampai dapat kesabaran. Cari ilmu dia. Hana minta ilmian dosa. Karena sabar itu tidak ada batasnya. Sabar fi kullil ahwal. Tanpa kesabaran hancur. Jangankan di dalam kesusahan, dalam kesenangan, dalam nikmat butuh kesabaran. Tanpa kesabaran hancur oleh nikmat itu. Sehingga bagi ilmu, nasabar wajib, nasabar makruh, nasabar harun. Lalu berah, hek tak ke sabar. Tapi ada periksa, hek sabar harun yang hek. Yang benar ilmu ni. Maka hinan dah tepuk. Apa berkali Nabi? Talabul ilmi minal mahdi ilallah. Ilmu itu, cari ilmu dari dari ayunan sampai liang lahat. Ilmu itu luas sekali. Sekurang-kurangnya yang wajib harus haruna ilmu. Ilmu tentang sabar itu wajib. Karena ada sabar yang wajib. Ada sabar yang haram. Jangan sampai kita sabar pada yang haram. Dan juga jangan sampai tidak sabar pada yang wajib. Nah, sabar sunat. Jadi butuh kesabaran. Ilmu kesabaran itu harus cukup. Kita ilmu tahu mana sabar, bagaimana sabar, kemudian bagaimana mewujudkan hati yang sabar. Ilmu terapi, terapi hati sehingga menjadi pribadi yang sabar. Urang hana sabar pasti udik menderita alam dunia ini. Dunia ini bukan syurga. Dunia darul mihan, negeri cobaan. Kup jadi masalah. Bata mita senang, hinan susah. Bata mita laba, hinan rugo. Nyo laba siap, bata rugo pergi. Munya senang, mandum siap, bata susah pergi. Tapi kalau ada kesabaran siap. Sepahit apapun bisa dihadapi dengan senyum. Karena itu sebuah keuntungan bagi orang beriman. Asyadul bala anbiya. Yang paling banyak bala cobaan itu para nabi. Kenapa? Mereka orang kuat. Lewat kesabaran mereka semakin tinggi derajat. Maka ilmunya minta. Wajibnya minta. Mana mungkin di malamnya ada bahan. Si kurung-kurung. Kata depu wajib karena ilmu ni. Yang tu salah, yang tu salah kita pegang biasa. Hana ada depu, hana ada depu hanya parara. Hana mufum, hana mufum. Mufum, hana mufum. Si tengah ilmu yang kamu nampak. Iro ku kamu mufum. Pu mufum, muka mufum, hana mufum lah. Karena ilmu ni. Sekurung-kurung je lagi kan. Tak mungkin lah waktu 15 menit. Kita akan membahas segala masalah. Cuma perlu identifikasi apa yang mesti kita tahu. Sabar. Yang kele ilmu yang menyangkut dengan tafid. Tafid tidak memaksa kehendak. Menyerahkan pilihan terbaik pada Allah. Apa yang ditakdirkan oleh Allah itu yang terbaik apabila kita sudah tafwid kepada Allah. Sesuatu yang belum pasti baik dan belum pasti buruk, maka pilihannya serahkan pada Allah. Nyana perasaan tafwid lam atim. Artinya menyerahkan pilihan kepada Allah pada sesuatu yang kabur.
tidak pasti baik. Kalau sudah pasti baik, itu tidak ada pilihan, memang baik. Lagi taat kepada Allahnya tidak pasti good. Gitu mayang tidak pasti good. Maksiat ya tidak pasti bro. Tapi ada sesuatu belum pasti baik, belum terus pasti buruk untuk kita. Lagi orang kena minta pasangan. Ya pokok je ke pasangan lu puan agak istikharah Allah. Ya Allah menyojroh gulung yang dunia akhirat degedi. Mihana jroh ben degedi. Beru. Pakan bak tatakat jroh kahana jroh. Bak tak fikir senang kat susah, bak tak fikir susah kadang senang. Maka dalam hal yang tak pasti buruk, tak pasti baik, itu harus punya sikap tafwid kepada Allah. Serahkan. Apabila tanya punya ilmu tafwid, maka Allah lah yang menentukan pilihan yang terbaik. Allah Maha tahu. Sehingga tanya udipnya han terjebak pada kekeliruan, han ada dalam jebakan. Kenapa dalam jebakan? Karena han lagi bantu oleh Allah. Tanya han ada serahkan pilihan kepada Allah, memaksa kehendak. Kita mendoa berkaya, ya Allah Nabi ilung berkaya. Masa hanan degedi kaya akibat haikku. Ilung berkaya, ini kasi han ilung. Hai kadang jero kasi tak bujroh pihak ilung berkaya bujroh pulu. Itu memaksa kehendak. Nya akan dijebak oleh Allah. Maka iman mengajarkan kita sifat tafwid, karena Allah Maha tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Jangan paksa kehendak. Nafsu punya selera, tetapi dia sering menjebak. Engkut ruhi pajuh italum mata kawi karena selera kempen. Mutalum duk mata kawi yang dia bagi impen hana dia mata kawi. Pakan hansip ilme. Orang teracun makan racun, diracuni karena terjebak oleh racun. Lam susu ibuh racun. Duk tak kalder susu ida yang mutajib tu padahal nak racun, kita ndak tahu. Maka Allah tahu apa yang rahasia dari segalanya, baik atau tidak baik. Serahkan kepada Allah. Pilihan menentukan pilihan dalam hal-hal yang belum tentu baik layak untuk kita atau tidak layak. Maka belajarlah memiliki hati yang tafwid. Maka urung yang hati tafwid nyahan setrai. Urung memaksa kehendak nyahan setrai. Tetap hanan teruk nak diri Allah. Tapi menyuruhnya realistis dek. Tidak memaksa kehendak. Karena orang yang memaksa kehendak menderita dek. Kecewa dek. Pakan karena hana terung. Nyen maka mencari ilmu tentang tafwid itu kewajiban. Karena etika antara hamba dengan Allah. Yang keput rida qada qadar. Tanyo lahir dalam dunia nyokan ada rencana rod. Tak mati pihkan ada rencana rod. Jantung berdetak bukan atas kehendak diri sendiri. Kapan dia mulai berdetak, kapan dia berakhir, itu sama Allah. Tengah-tengah tu jantung yang tetap udip. Munyo kena ke pemati ada tengah jaga tu berhenti berdetak. Kentak engkol gero dia. Ni nak jon. Dalam segala hal di atas takdir Allah. Ma yuqaddir yakun, ma lam yuqaddir lam ya'ti. La ya'ti. Apa yang ditakdirkan terjadi, apa yang tidak ditakdirkan tidak terjadi. Maka semua keputusan dan takdir harus diterima dengan hati yang lapang, ridha terhadap semua keputusan Allah. Mahana kutuk oleh Allah. Malam yabda ala qada'i. Kalau tidak ridha dengan keputusanku, fal yakhruj min tahta samai. Ya. Tubit iyub langit lu dan cari Tuhan selain itu. Ana mungkin datu bi langit, orang tak jayu langit Allah.
Tapi dah Tuhan yang nak Tuhan bi Allah. Begitu marahnya Allah kepada yang tidak mau terima keputusan Allah. Pun yang terjadinya keputusan Allah terhadap dia. Karena itu keputusan Allah, saya terima, ridha. Tidak mempertanyakan, tidak mempersoalkan. Karena itu keputusan Allah. Miliki hati ridha qada qadar. Ya wajib. Dosa besar. Malah naik yang ke kafe karena persoalan tidak ridha qada qadar. Menyalah-salah. Yang kelima. Syukur. Bersyukur mengucapkannya gampang. Memiliki hati yang bersyukur itu tidak gampang. Butuh ilmu, butuh terapi, butuh orang yang membentuk, membantu kita untuk membentuk hati yang bersyukur terhadap Allah dan terhadap nikmat Allah. Nyana ilmu roy. Muyohana ilmu kita buka-buka lah, dan doh dah. Karena syukur itu hakikatnya adalah sebuah rasa menghargai di atas kebaikan-kebaikan Allah. Rasanya hanya tak begat. Karena manusia baru bersyukur apabila merasa ada kebaikan yang dia terima, ada nikmat yang dia terima. Tapi umumnya manusia bodoh, tidak merasa bahwa dia sedang dalam nikmat. Allah pegahlah dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak bisa hingga itu, tidak bisa hitung. Masa neo irok mulai maya aku terus dengan Tuhan susah tapi hanya nikmat. Bukan tidak ada nikmat, karena hati tidak bisa merasakan nikmat itu. Pajan biasa manusia rasa nikmat, na nikmat pada kagada. Nyan baru nikmat, baru deh nikmat sehat pada sakit. Baru mangat gua sehat, berharga dah gua sehat. Pajan berharga, wate kata sakit tunggu. Wate dengan sehat, hana geni mati sehatnya. Dengan kepegah roh susah kena hun lain hana tro. Wate kata sakit, hun lain gada kahun ke sehat, deh nikmat sehat. Menanti harta, baru meyum harta tak kagati tunggu. Nyetengah na na yu miji. Wate kana baru meyu. Wate hanam tiribe baru meyu tertuh ribe. Wate tengah na na yu. Dia nikmat sehat, dia tertarik nafas normal. Na rasa bersyukur ke Allah. Dekna nikmat dia tarik nafas pula. Tanya yang buat orang tersah. Tak ada yang boleh buat orang tersah. Dekna harga dia tarik nafas ya. Ubena harta tak timpul belau. Bukulik pun dia tarik nafas. Ya kan? Orangnya hana meyum iya. Yang tajibnya. Iya yang tajibnya hana yum. Pakan mantabohnya nak iya. Hana yu pajan muyum iya ate hana iya mati ate hana iya yang kamu yum iya padahal iya nyo kada begak gerot tak Allah begak tetapi di saat le igop nai tanyona nya hana muyum nikmat sehingga lupa kita ini nikmat dari Allah. Bagaimana kalau ini dicabut? Le nikmat. Tapi manusia selalu melihat yang belum ada. Maka gubernur dalam agama semacam untuk dunia kalian uyu. Menyotak kalian wati yang susah tetapi hanayum nikmat yang kena minta kalian wati. Nyotak kalian uyu baru muyum nikmat yang na. Gubernur.
Maka menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah, itulah menjadi hamba-hamba Allah. Kemudian bersyukur kepada manusia yang menjadi sebab untuk mendapat nikmat, yang juga perintah oleh Allah. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Manusia yang tidak bersyukur kepada manusia, siapa yang tidak bersyukur kepada manusia yang berbuat baik kepadanya, dia juga tidak bersyukur kepada Allah. Tanya betah menyukur gop datang, oh hana bersyukur. Draw tahan datang, oh hana bersyukur. Kan biasa takkan dek naga draw bahagian hana yum takai. Nian pu tak ada puji hana bersyukur kan. Kebaikan tanya dilupakan. Yang deh pu yang hana tabi tipluh ke tiga hana tabi, yang deh ke hana tabi. Hana terima kasih hana tipluh ke kali tabi. Kenapa memang hati tak bersyukur? Kecewa kepada keinginan yang tidak tercapai. Ini gambaran-gambaran adanya. Tidak bersyukur kepada Allah bahaya sekali. Malam insyakartum la insyakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kami tambah lagi. Wala in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu kufur tidak bersyukur, tunggu azabku pedih sekali. Bahaya dah. Janji siksa dan azab oleh Allah. Doa akhirat menempuh azab karena tidak memiliki hati yang bersyukur. Apa gampang memiliki hati yang bersyukur tanpa ilmu tentang membangun rasa syukur di hati? Tira suami kecewa, tira suami macam kecewa ke perumuh yang nak berterima kasih tadi kebaikan suami. Tira isteri juga kecewa ke suami yang nak terima kasih tadi kebaikan isteri. Apalagi Allah kecewa ke hamba yang hendak terima kasih dan bersyukur ke Allah. Tak kira dia dek naga nak nadu, yang dek tu yang hana, yang na nadu, hana bengih tu. Padahal tanya orang, dek na lah. Ma Allah, maka wajib cari ilmu bagaimana menghasilkan hati yang bersyukur. Pada hakikatnya, manusia bahagia atau tidak bahagia dunia dan akhirat hanya oleh kesuksesan dua hal. Bersabar, bersyukur. Bersabar, bersyukur. Nyan insya Allah siap. Beban, pahit, tidak apa-apa. Sabar. Nah nikmat, bahagia, bersyukur. Kepu nikmat menyukur Yohana bersyukur. Persih lagi mangat makanan bak lidah urung kebah. Urang kebah lidah nya anak kita oh mangan makanan menalah hati yang bersyukur hang oh nikmat ya ha kebah bagi okay, urang kebah kan dah culok timpan labah ngan tapi ba apa sabanyu menanti nikmatnya silakan jadi kesimpulannya bersabar dan bersyukur itu ilmu yang wajib maka perlu kita ilmiah. Jadi terima kasih Enan, silakan Bu Azan.
Jadi kita simpulkan dari puyang kala pengajian yang kau likut dan yang mula kau likut. Jadi eno ileka nalimu bohal yang perle dan yang terhasilkan ilmu yang memadai. Pertama, ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah menyangkut bagaimana menghadapi dunia, bagaimana menghadapi makhluk dan lingkungan, hidup di ruang publik dengan konsep muzlah dan mukhalatah supaya jangan hancur oleh lingkungan yang salah. Yang ketiga, bagaimana menghadapi setan dan juga bagaimana mengelola nafsu dan selera. Nyan ilmenya harus terpe. Nyan ilmu mengelola nafsu dengan mujahadah, ilmu dengan ilmu menghadapi setan dengan berlindung kepada Allah dan cara melawan godaan-godaan setan. Juga ilmu yang menyangkut dengan lingkungan. Juga bagaimana solusi menghadapi persoalan kebutuhan hidup, iaitu rezeki dan segala kebutuhan hidup, jangan sampai hancur oleh persoalan. Ada yang hancur karena kemiskinan, juga ada hancur akhirat karena kekayaan. Bukan berarti kalau sudah kaya sudah selesai, hancur oleh kekayaan, yang miskin hancur oleh kemiskinan. Tetapi kalau ada solusi, dia selamat dengan kekayaan dan juga dia lebih sukses dengan kemiskinan. Dua-duanya tidak akan rugi. Itu butuh ilmu. Yang ke Leia menyangkut dengan yang keenam menyangkut dengan kesabaran. Itu ilmu tentang sabar, pengertian tentang sabar, bagaimana sikap sabar menghadapi semua persoalan 24 jam. Tidak pernah lepas dari kesabaran. Juga tafid, ridha qada qadar dan syukur, itu ilmu yang semestinya wajib benar. Kalau tidak selamat. Pertama, dosa tidak punya ilmu. Yang kedua, memang tidak punya solusi dalam menghadapi persoalan hidup. Hancur karena tidak cukup ilmu menghadapi godaan-godaan dunia, cobaan-cobaan dunia dan peristiwa-peristiwa kehidupan. Nyokeh yang perlu nak belajari, mungkin nyok nawate itu tak bahas sabuh. Cuma nyok kadang nawate mende dan saran baik pres bulan minta kero juga. Ya minta juga pala ingkero, nyok pres bulan hari. Menyenap pertanyaan, silakan. Pada ibu, karena lihat datang baik cah. Yang paling utama antara apa? Wajib kita ilmu, wajib kita rezeki, wajib sabar pada lima. Yang pun dah wajib ilmu, wajib minta ilmu. Untuk minta rezeki, wajib minta ilmu tentang minta rezeki. Berum pajuh datang yang ada guna ilmu ilai mahal rumah-rumah kuyang na ada. Tetap ilmu duluan, semuanya harus ilmu dulu. Kalau enggak menjadi salah.
perintah ibadah, tapi cari ilmu dulu untuk ibadah. Tak boleh langsung ibadah tak ada ilmu. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu amaluhu madudatul latuk balu. Aspek kehidupan dia pasti ada halal haram. Kalau bukan halal haram, kalau bukan haram halal, tidak punya ilmu akan terjebak kepada haram. Cari ilmu dulu. Oh, nafkah wajib. Wajib cari nafkah. Tapi untuk cari nafkah wajib, jangan sampai terjebak kepada haram. Harus cari ilmu. Harus cari nafkah wajib yang halal. Sama saja haram, harus juga ilmu dulu. Semuanya dimulai dengan ilmu, baru amal. Tidak boleh mendahului ilmu. Kalau enggak terjebak kepada hal-hal yang merugikan. Menan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kunsa, kunsa wade, kunsa na ureung berubah berubah puhit kleming, nyanjang agam nyanjang kaina, wate agam ge agam aju, jek lako, tinggal na anu, wate ineng jek ineng, jek purmo tinggal na anu, nyanjang bah hukum, menyangkut dengan harta warisan, yang menyoganyan warisan dari anu, nyana hukum mai. Nyo ane ro pelahi nyo warisa nyo inya teje kelako hukum yai berlaku hukum ya munyo dari purmoh gayan warisan dari purmoh berlaku hukum lako munyo gayan teje ke purmoh berlaku hukum purmoh warisan dari lako lagi rumusnya nyo ikuti gam seji nyo na purmoh munyo meninggal purmoh ki bagi co warisan. Bagaimana seorang suami menerima warisan dari seorang istri? Hanya suami kan seperdua punya anak-anak, seperpuat punya anak-anak. Buat tengah je ke purmo? Berarti lakau ke sebagian anak lakau ke? Yang kata je ke ina kena lakau ke? Berarti yang purmo? Punya purmo mesti warisan yang lakau ke? Kibar hukum warisan purmo? Seperpuat punya hanane seperlapan nyonane lagi yang juga berlaku berlaku hukum posisi gaya menanti menyoganyan mah anak yang pelahir gaya kibang warisan warisan antara ibu dan anak jina na aturan roy menyoganyan sebagai seorang ayah na anak bapermu berarti gaya warisan antara bagaimana hukum warisan antara seorang bapak dengan anak.
Jadi tergantung siapa yang mewaris, siapa yang mewaris, apa statusnya. Nah, status ini berubah-ubah, berubah status, berubah hukumnya. Yang kedua tak yang pula. Yang dalam Islam geyu, geyu yang konsep penyelamatan. Harus jodoh eguda, karena orang Islam perlu pertahanan. Jamun beguda. Juga memanah, juga terubah melangu umur nur Islam bego terhe langit iye terlamai ke yang mati ke anjing melangu. Jadi yang geyu orang Islam olehnya pun yang geyu dalam agamanya na rahasia yang kadang-kadang habis tak boleh tanya. Jadi pun yang geyu ma amatukum fatu minhu wa man haitukum fantahu. Pu yang geyu laksanakan. Rahasia syariat itu banyak, tidak cuma yang kita dapati saja. Karenanya ada yang Allah yu habal lagi sembahyang, sembahyangnya penuh dengan rahasia yang bermanfaat kepada hamba. Pu yang geyunya manfaat ke kita yu Allah nak minta manfaat apa. Pu yang keperintahnya adalah keuntungan bagi kita yu mandumna rahasia, rahasia wudu, rahasia ibadah. Pu yang perintah punya rahasia yang asrarus syariahnya yang abih tipe Allah. Yang kedua, yang paling berat tipe di kalangan makhluk para anbiya dengan pangkat nubuah. Yang kele orang yang gerempa ilmu dengan pangkat dengan ilham. Rupa rahasia-rahasia hikmah-hikmah syariah. Nyaitanya lewat taklim sangat terbatas. Yang hana tadepu lebih le. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tetapi apa yang diperintahkan oleh Allah apapun itu penuh rahasia yang bermanfaat. Banyak yang kita tidak tahu ketimbang yang kita tahu. Maka geyu semayangnya lain syukur ayo manfaat ke manusia. Dan duduk baru tadepu itu ya kerek-kerek, kerek-kerek tadepu. Tetapi yang tidak tahu itu lebih banyak. Menan. Salam. Inti pertanyaan ni saya pun. Yang sirup dina. Tu apa bagi harus tadi kena batas ni. Oh ya. Sirup penzina. Maksudnya itu sebuah dosa besar. Kiban cara taubat. Taubat ini nak rukun nak syarat. Menyusip syarat dan rukun insya-Allah makbul. Jadi tobat pertama ini tobat nasuha, meninggalkan dosa. Satu, orang yang tengah bubuk ketinggalkan, hana gelanjutkan li. Yang kedua, berniat tidak akan pernah mengulangi. Yang kele menyesali apabila nasa dua terubah kele menyesali dan menyesalinya karena Allah, karena persoalan akhirat atau karena ia ke Allah atau karena ia ke siksaan Allah di akhirat menyesali. Menyekat terubah tingkat penyesalan yang benar itu pertanda sudah makbul. Penyesalannya butuh proses. Hanjit lagi kita balik telapak tangan. Tapi kita masuk proses hingga menghasilkan penyesalan yang makbul.
Ka. Untuk taubat nasuha. Cuman taubat na payah tapi munyo kita nyu manusia ayo ya. Karena ruh mula-ula maka payah tapi. Pun kali sesali ke hanli ke menyesai duduk kali lau tobat lau khairukum khairukum wa kullu mutafattinin tawwab, sebaik-baik kamu orang banyak terjebak dan terfitnah dengan dosa dan begitu juga banyak taubatnya, segitu banyak kesalahan segitu banyak taubatnya, itu masih baik. Jangan kesalahan lebih banyak taubatnya lebih sedikit. Menyetobatkan tobat nasuha ka makbul insyaallah. Cuma tanyo walaupun kasih syarat ngerukun tetap harus tapeglah ro sabe-sabe dan tobat sabe-sabe. Nyan tobat sabe-sabe walaupun kan kewajiban nyan untuk menyelamatkan diri. Karena pegah ini selama golom yakin selamat dari neraka sabe-sabe tobat. Tetapi yang penting yang menjadi wajib yaitu benar syarat dan rukun taubat. Mana ada berapa benar lebohnya hal yang paling utama untuk memang lebih sempurna ya tak pelajari secara khusus bab taubat. Cuman lebohnya meninggalkan dosa kemudian niat di hati komit mana ji di hati tidak akan pernah ulangi. Yang kedua timbul penyesalan di atas kesalahan yang ada. Pedihnya penyesalan itulah yang akan menghancurkan karat-karat dosa di hati, kotoran dosa di hati. Jadi penyesalan dan air mata yang menyucikan jiwa. Penyesalan pedih lagi apui, air mata lagi ia membasahi membersihkan. Imata timoh imata penyesalan dan rasa pedih di hati di atas kesalahan masa lalu itu yang membakar kotoran dosa di hati sebesar apapun dia. Mana kajinya masa.